punya bintang tamu lagi ya. Bob Vernon. Aku dong mau enggak kamu? Bob Vernon. Tante punya tante ya. Tante gue sini. Gini, ini kan mau main sulap sama mama boleh? Boleh dong. Mama kita duduk situ boleh, Mam? Duduk sana. Oke, mama duduk sini ya. Ih, nenek mau disulapin. Gini, mama duduk sini dulu. Nah, ya, gini mama, biasanya, ya, ini di sini saya punya satu buah kartu nih. Ya, nggak ada yang tahu nih kartunya apa. Tapi boleh berdiri, mama? Kita dudukin kartunya di sebelah sini, mama. Silakan dudukin. Oke. Nah, sekarang kan nggak ada yang tahu nih kartunya apa. Betul kan? Nah, sekarang gini. Kalau misalkan saya punya satu buah deck lagi nih, ya, kan kamu juga gak ada yang tahu ya kartunya apa kan? Yeah. Oke. Nah sekarang ini mama, nanti kita akan mencari tahu kartu apa yang lagi mama dudukin. Oke? Caranya kayak gini. Caranya kayak gini. Pegang tangan kiri seperti ini bisa mama? Dipegang seperti ini ya. Oke. Nah sekarang mama ambil setengahnya deh, setengahnya, ya taruh di tangan kanan. Di tangan kanan gini gak apa-apa. Oke, kira-kira nih sekarang dipegang aja mama. Kira-kira menurut mama itu di mana kartu yang mama dudukin? Angkanya itu kan ada angka ada gambar ya. Kira-kira kartu yang sama itu ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kiri. Kalau di sebelah kiri berarti yang kanan gak ada kan? Nah sekarang dibuang ke belakang mama. Yang mana? Yang kanan yang gak ada. Buang aja. Oke. Sekarang dipotong setengah lagi boleh mama? Capek banget. Yes, ditaruh di sebelah kanan lagi. Seperti ini ya. Udah. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira sekarang ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan kartunya? Kanan. Kanan, berarti yang kiri nggak ada ya? Iya. Buang ke belakang mama. Oke. Ini kan sekarang tinggal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 ya. Boleh ditunjuk kira-kira kartu yang mana yang mama dudukin nih? Kira-kira kartu yang mana yang sama dengan yang mau dudukin? Tunjuk aja, ditunjuk. Oh ini. Yang ini? Ya. Yang ini ya? Ya? Nah, berarti kan kalau mama ini kan tadi kan ada banyak kartu. Aduh. Ya. Ya. Ada banyak kartu kan? Terus tadi kan dibuang-buangin semua kan? Berarti mama bilang ini kan? Ya. Nah, sekarang gini mama. Ini, untuk pertama kalinya, boleh diambil dulu. Pegang, dan dilihat dulu ya. Ditaruh di seperti ini. Oke. Tadi dari semua kartu, udah mama buang semuanya. Bebas milihnya, betul kan? Dan tadi mama milih di kartu yang ini, betul? Iya. Nah sekarang kita lihat. Kartu ini apa? Tujuh skop. Iya. Dari segitu banyak, kira-kira kita lihat apakah sama dengan kartu yang mama pilih. Kasih lihat, ma. Tujuh skop! Apa-apa, itu dia. Keren. Ini kan mama yang main sulap. Iya, mama yang milih. Kok bisa ya? Aneh banget. Hebat banget. Iya dong, gila. Kok bisa gitu sih, Bang? Keren pokoknya. 7 itu angka kesukaan mama bukan? Iya, kan aturannya 17, gigi 17, ada 7-nya itu. Apa hubungannya 7 sama 17? Ya senang aja pokoknya. Masih banyak keseruan-keseruan lagi setelah ini ya. Tetap